Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Agung Nur Sabil. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara tarik tunai di ATM BCA menggunakan aplikasi My BCA. Oke, langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke guys, sebelum kita ke ATM, kita buka dulu aplikasi My BCA. Setelah itu teman-teman langsung aja login. Setelah itu teman-teman langsung aja pilih menu cardless. Kemudian teman-teman pilih aja menu tarik tunai. Setelah itu di sini kita akan ada keterangan ya, sumber dana, sumber dananya, rekeningnya dari nomor rekening saya sendiri. Kemudian pilihan nominalnya ini ada beberapa pilihan ya, 50.000. Kemudian ada menu pilihan nominal lain. Karena di sini saya mau ambil 500.000, langsung aja pilih 500.000 di sini. Setelah itu halaman konfirmasi, teman-teman langsung aja pilih lanjut. Kemudian masukkan PIN transaksi. Kemudian kita akan masuk di tarik tunai, masukkan detail nomor handphone dan kode transaksi di bawah ini pada ATM BCA. Di sini ada nomor handphone, kode transaksi. Jadi nomor handphone dan kode transaksi ini akan kita input di mesin ATM BCA. Kemudian ada keterangan sumber dana, kemudian nominal yang akan kita tarik, dan di sini ada keterangan batas waktu. Di sini kalau kita mengambil di atas batas waktunya, maka kode transaksinya tidak akan bisa digunakan lagi ya guys. Jadi kita harus transaksi ulang di aplikasi My BCA. Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke ATM BCA ya guys. Oke guys, kita langsung aja pilih transaksi tanpa kartu. Setelah itu kita masukkan nomor HP yang sudah terdaftar di aplikasi My BCA. Kemudian teman-teman langsung aja pilih benar. Setelah itu kita masukkan 6 digit kode transaksi ya guys. Untuk kode transaksinya itu dari aplikasi yang kita proses tadi ya guys. Setelah itu sudah dimasukkan 6 digit kode transaksi, teman-teman langsung aja pilih benar. Di sini mesin ATM langsung proses ya guys, bahwasanya ini uangnya sudah keluar ya guys. Ini sebesar Rp500.000 sesuai dengan permintaan kita di aplikasi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.